Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selesai saja PAU 2022, pelbagai cerita menarik muncul. Pelbagai spekulasi muncul. Ada yang bikin panas, ada yang bikin sakit jiwa, ada yang makin sakit jiwa. Terbaru ini, Tengku Razali Hamzah mengumumkan satu perkara yang pasti membuatkan 3 juta ahli UMNO hampir nak tercirit-birit. Aduh, sampai hati juga Tengku Razali Hamzah, veteran UMNO ini, mengumumkan perkara yang amat dahsyat ini. Sebelum itu, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Saya ingin ucapkan terima kasih, I love you all. Bagi yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe kerana ianya percuma. Bagi yang sudah tekan butang join member, terima kasih diucapkan. Bagi yang belum, anda boleh join member. Saya alu-alukan kerana bermula minggu depan, kita akan berikan sevideo goodies, giveaway, merchandise, topi, cap, t-shirt, keychain, stiker dan sebagainya kepada semua member yang bertuah. Tengku Razali Hamzah mengumumkan supaya UMNO ditutup, supaya UMNO ditutup. Tapi betulkah UMNO boleh ditutup? Kamu setujukah kalau UMNO ditutup? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju untuk UMNO ditutup kerana UMNO merupakan satu parti yang sudah cukup bersejarah di negara Malaysia. Tetapi saya sokong sekiranya UMNO, sama ada dia menjadi kerajaan yang kuat ataupun dia menjadi pembangkang yang kuat. Tak payahlah nak bermimpi nak jadi kerajaan kalau tak mampu. Tak apa, jadilah pembangkang yang kuat. Datuk Seri Anwar Ibrahim 24 tahun jadi pembangkang, tak apa pun. Tak ada apa pun yang kurang dengan dia. Yang bertambah adalah kebijaksanaan. Wisdom dia makin kuat. Kesabaran makin kuat. Mungkin ini masanya untuk UMNO bermuhasabah semula. Merenung semula apa yang perlu dilakukan. Syukur kerana UMNO berada dalam kerajaan sekarang. Ini masanya untuk UMNO jadi kuat semula. Ambil peluang ini untuk bangkit semula. Jangan sia-siakan. Tengku Razali Hamzah berkata, tutup saja UMNO jika terus ditolak oleh rakyat. Itu kata kuli. UMNO dilihat perlu melakukan perubahan untuk terus relevan atau berdepan dengan risiko terus ditolak oleh rakyat dalam pilihan raya akan datang. Saya setuju dengan kenyataan ini. Mesti dilakukan sesuatu untuk jadi terus relevan. Tapi apa yang berlaku sekarang ini? Seolah-olah bukan ke depan tapi ke belakang pula. Perkara itu dinyatakan oleh veteran UMNO Tengku Razali Hamzah yang menegaskan adalah lebih baik UMNO dibubarkan sahaja sekiranya terus ditolak rakyat. What? Saya tak setuju kalau UMNO dibubarkan. Tapi saya setuju kalau orang-orang yang patut dipecat, patut dikeluarkan daripada UMNO, patut digugurkan daripada jawatan, rebranding semula UMNO. Tapi jangan kasih bubar UMNO. Jangan kasih bubar. Cuma rebranding UMNO. Lakukan sesuatu supaya UMNO relevan semula. Itu yang kita mau, bukan dibubarkan. Kata Tengku Razali Hamzah, UMNO mesti ada perubahan. Saya setuju yang ini. Kalau tidak, UMNO tidak boleh hadapi pilihan raya negeri dan akan kalah teruk. Saya lagi setuju yang ini. Kalau ditolak terus oleh rakyat, lebih baik tutup saja parti. Katanya seperti dilaporkan Mingguan Malaysia pada hari ini. Ini seperti nada Tun Mahathir. Saya tidak setuju kalau UMNO ditutup. Dia berkata terpulang kepada barisan kepimpinan UMNO untuk menumpukan usaha bagi mendapatkan semula sokongan rakyat. Pada PRU 15 lalu, UMNO merekodkan prestasi yang paling buruk dalam sejarah. Apabila mereka hanya menang 26 kerusi parlimen berbanding 54 pada parlimen pada PRU 14 ketika Najib Tun Razak mengetuai pasukan ini. Sekurang-kurangnya Najib Razak yang begitu teruk pun sehingga masuk penjara sekarang ini dapat 54.
Tapi ketika Zahid Hamidi jadi ketua, dia hanya dapat 26 sahaja. Yang menghairankan saya sampai sekarang, kenapa Zahid tak mau ditukar? Betulkah ahli UMNO betul-betul sebulat suara dan melalui akar UMNO, akar umbi UMNO, 190 ketua bahagian itu, betulkah betul-betul mereka mahu Zahid Hamidi terus menjadi ketua? Walaupun hanya 26 kerusi parlimen dimenangi ketika Zahid jadi ketua UMNO. Berbanding Najib Razak yang waktu itu memang teruk, dapat 54. Zahid Hamidi dapat 26. Ya ampun teruknya. Tapi mungkin itulah yang menyebabkan Khairi Jamaluddin, Ismail Sabri Yaakob sekarang ini duk bising. Karena perkara itu hampir tak logik, bagaimana seorang ketua yang gagal boleh dilantik semula tanpa pertandingan. Parti Komponen Barisan Nasional lain pula hanya menang 4 kerusi, 4 saja. MCA dan MIC hanya menang MCA, MIC, lepas itu apa lagi ya, PBRS ke apa itu, satu lagi dalam Barisan Nasional, hanya menang 4 kerusi saja. Menjadikan kerusi keseluruhan yang dimenangi oleh gabungan itu hanya 30 sahaja. Hanya 30 daripada 222. Sementara itu Tengku Razali Hamzah yang juga adalah bekas ahli Parlimen Gua Musang selama 12 panggal. Ma'ai. 12 panggal. 12 panggal sama dengan 60 tahun tuh. Yuk. Berpandangan kerajaan pada masa ini belum cukup kuku. Katanya ini kerana kes mahkamah yang dihadapi oleh presidennya sendiri, Presiden UMNO yaitu Ahmad Zahid Hamidi, akan mempengaruhi barisan kepimpinan parti itu nanti. Itulah saya kata, saya pun heran, betulkah? Betulkah memangkah 190 ketua bahagian itu semua setuju kepada perkara ini? Ataupun sekurang-kurangnya 140. Dalam berita yang lain dikatakan 140. Betulkah 140 ketua bahagian menyokong Zahid Hamidi? Betulkah mereka betul-betul? Kenapa tidak diberi? Kalau betul ada 140, memang sah menang. Buat pemilihan pun menang. Kalau saya, supaya betul-betul absah, betul-betul tak ada lagi persoalan, betul-betul tak ada lagi yang dipersoalkan, saya sanggup bertanding kerana saya yakin menang. 140 konfirm menang. Lagi pula Khairi Jamaluddin dan semua yang ingin melawan bertanding untuk mendapatkan kerusi nombor 1 UMNO ini memberikan pengesahan bahawa sekiranya menang mereka bekerja untuk parti. Sekiranya kalah, mereka akan menyokong kepada yang menang. Ini kan lebih baik. Mungkin sebab itu juga Tengku Razali Hamzah suarakan perkara ini. Tengku Razali Hamzah berkata juga, yang terakhir dia kata, keadaan sekarang ini masih tidak menentu. Sekarang ini walaupun Anwar Ibrahim mendapat sokongan dalam parlimen, beliau tetap bergantung kepada 30 ahli parlimen Barisan Nasional, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, nampaknya Barisan Nasional jadi kingmaker sekarang. Dulu mereka adalah king, sekarang mereka terpaksa jadi kingmaker saja. Harap-harap UMNO akan jadi terus relevan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye.